Assalamualaikum, pagi ini saya akan masak kerang hijau kuah kunci. Bahan-bahannya adalah kerang hijau seperti ini. Bumbu-bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, kunci, 1 buah cabai, kemudian garam dan penyedap rasa. Kita haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Kita rebus dulu kerangnya hingga mendidih. Kita tambahkan air sebagai kuah. Lalu kita masukkan bumbunya pada kuah. Dan kita tunggu kuahnya sampai mendidih. Sudah mendidih, kunci kerangnya sudah matang. Kerang hijau kuah kunci dengan rasa dan aroma yang segar. Kuah ini bisa kita hidangkan di pagi dan siang hari. Selamat mencoba resep ini ya. Assalamualaikum.